السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. حاضرين dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung kepada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sulaiman Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صحيفة يمنية رواه البخاري. Daripada Abu Sulaiman. Abu Sulaiman ini kunyah dia. Kunyah maksudnya gelaran dia. Sebab itu dalam hadis, bila kita belajar hadis, kita kena belajar dia panggil al-asma'u wal-kuna. Al-asma'u wal-kuna ialah nama dan gelaran. Kerana ada orang nama sama, Abdul Rahman bin Muhammad, Muhammad bin Muhammad. Bila kita nak beza dia, banyak cara. Pertama kita beza dia, kita tengok kunyah dia. Dia abu apa? Pasal orang Arab ni ada abu. Abu yang ada bapak lah, bukan abu-abu syapik apa semua ni. Ni tu pakai. Dia abu apa? Dan sahabat ada gelaran macam Khalid Ibn Walid. Dia Abu Sulaiman. Hari tu kita tengok nama Abdullah bin Salam, dia Abu Yusuf. Jadi ada gelaran mereka. Biasanya sahabat tak berapa menjadi masalah. Rawi-rawi yang tidak begitu masyhur, kadang-kadang kita kena kenali kunyah dia, gelaran dia. Dengan tahu gelaran, kita tahu nama sama, gelaran berbeza, artinya orang ni orang lain. Kalau tidak, nanti rawi yang daif kita sangka siqah. Pasal kita tengok nama sama. Tapi sebab itu tak boleh tengok nama, pada Arab ramai nama yang sama. Berapa puluh orang nama, ratus orang Abdul Rahman. Dia tak ada lagi nama-nama yang macam kita ni, kita nama-nama. Orang Melayu sekarang ni nama canggih sikit. Dulu kita nama agak kearaban sikit. Sekarang dah ada nama tambah-tambahan. Orang pun susah nak berubah. Macam saya kata Ayub, Yusuf, jarang orang berubah kan. Kerana kalau berubah Yusuf, orang panggil dia Cuk Belon lah apa. Jadi ada orang nama Ayub, orang panggil Yub. Jadi Yusuf, Ayub, jadi orang Melayu tak sedap. Muhammad pun jarang orang panggil Mat. So kita ada nama-nama yang baru, nama-nama yang baru, nama-nama yang canggih lah zaman ni. Cumanya saya nak balik, bagaimana mereka kenal? Mereka kena kunyah, gelaran. Juga kalau tengok, kadang-kadang gelaran yang sama pun ada. Kadang-kadang tak ada kunyah. Jadi mereka akan kenal melalui tahun. Sebab tu dicatat rawi ni tahun bila, tahun bila. Ataupun kadang-kadang sezaman, dia mungkin tidak sebut tahun, dia sebut min tabaqat, tabaqat kan berapa, sadisah, min tabaqat. Kedua-duanya daripada tabaqat sadisah, daripada zaman tabaqat. Dia pakat ni dia panggil level yang keenam umpamanya, dari segi senarai para rawi. Macam mana nak cari pula? Kita cari guru pula. Rekod dia, siapa dia guru dia? Kadang-kadang guru tak sama. Kalau dah sama, kita cari murid pula. Sebab tu ada catatan, baru kita boleh cek sanad. Kalau setakat pi ambil sanad serban dalam masjid, nama tak ada lah senarai. Nak cek apa pun tak boleh, jadi tak ada faedah. Al-isnad minad din,
kata Muhammad Ibn. Al-isnadu min ad-din, sebab tu muqaddimah sahih Muslim. Laulal isnad laqala man sya'u wa ma sya'. Sanad itu dari agama, kalau tak kerana sanad, orang cakap apa saja yang dia mahu. So tujuan sanad tu bukan kerana nak syok aku ada sanad. Tujuan kerana nak cek rawi. Asalnya sahabat, masa zaman sahabat tak ada sanad. Tak ada sanad. Kata tabi'in, falamma raqiban nas as-sa'ba waz-zalul faqulna sammu lana rijalakum. Apabila mula-mula kami tak tanya pun, sahabat riwayat semua orang terima. Tapi dah apabila orang dah mula menipu, orang terlibat dalam fitnah, orang dah mula mereka hadis Nabi, maka kami pun kata, sammu lana rijalakum, tolong bagi tahu kami siapa rawi kamu. Maka setakat tu, maka bermulalah pertanyaan tentang rakaian sanad. Kalau setakat sanad mak Indun, mak Malaysia, mak Malaya tak pakai. Sanad yang ada rawi di dalam senarai kitab-kitab rawi. Sanad tu yang kita pakai. Okey. Kita terjemah dulu. Khalid Al-Walid radhiyallahu an Abu Sulaiman, dia meriwayatkan dari bahawa, dia menyatakan bahawasanya pada hari laqadin qata'at fi yadi yawma mu'tah, telah patah di tangan aku pada hari perang Mu'tah tis'atu asyaf, 9 pedang. Perang sungguh ni. Ni bukan pedang main-main, pedang katun, pedang awan mah ni. Ni pedang Arab. 9 pedang katanya. Fama baqiya fi yadi illa sahifatun yamaniyah, tidak tinggal di tangan aku melainkan sahifah yamaniyah. Sahifah yamaniyah apa diterjemah dalam terjemahan tuan-tuan? Pedang Yaman. Sahifah yamaniyah ialah pedang Yaman, tapi dia bezanya ialah dia besar, lebar. Tu dia macam safhah. Dia macam safhah. Jadi sahifah yamaniyah dia besar, pedang yang lebar. Hak tu ya pedang yang last yang tinggal di tangan dia. 9 lagi pedang patah. Ni siapa ni? Khalid Ibn Walid. Okey. Sebelum saya tafsir hadis ni, syarah hadis ni, kita syarah sikit tentang Abu Sulaiman ni. Khalid Al-Walid Abu Sulaiman. Perang Mu'tah ni berlaku pada tahun berapa? Tahun 8 Hijrah. Khalid Al-Walid juga masuk Islam pada tahun bulan Safar tahun 8 Hijrah. Kira masuk-masuk tu kira pi perang lah. Dia satu orang yang tangkas, Khalid Al-Walid ni. Kita semua tahu dalam rekod dia. Dia Khalid Al-Walid Ibn Mughirah bin Abdullah bin Ka'ab, sehingga last kali tu dia Ka'ab. Dia dianggap saifun min suyufillah, pedang daripada pedang-pedang Allah. Qaidul Mujahidin, ketua golongan Mujahidin. Abu Sulaiman Al-Qurashi. Abu Sulaiman kalan Qurashi, dia keturunan Quraisy. Dia keturunan Quraisy. Dia adalah anak kepada anak saudara kepada Ummul Mukminin Maimunah binti Harith, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari segi belah-belah isteri Nabi ni dia ada kena mengena. Khalid Al-Walid, Khalid Ibn Al-Walid adalah satu orang tokoh yang sejak zaman dia jahiliyah lagi memang terkenal sebagai tangkas. Kalau tidak, dia tak boleh buat counterback dalam peperangan Uhud. Tangkas, hak ni memang tangkas betul ya. Wira, bukan wira hak keluar 2 hari patah balik, bukan. Syok. Warna-warni politik Malaysia.
keluar dua hari, patah balik. Keluar semangat dah tengok. Tak baby lu kena. Khalid Al-Walid, kita tengok dalam peperangan Uhud. Pasal mula-mula Nabi kata jangan turun daripada bukit Uhud. Mereka turun. Nabi punya strategi memang bagus. Rumah para pemanah yang ada di atas bukit Uhud, jangan turun. Tapi mereka turun bila mereka tengok menang. Dan kadang-kadang dia ada sikit insan manusia, dia ada sikit gangguan fikiran tentang harta rampasan perang. So bila tengok kawan-kawan pakat duk kutip ni, kita 50 orang duk atas ni, orang kata turunlah. Dia kata jangan turun. Nabi tak bagi. Allah dah okey dah pak. Semua dah lari dah. Kawan-kawan duk kutip. Mereka turun. Siapa yang tengok bukit Uhud, dia akan tahu bahawasanya luasnya bukit Uhud. Tapi Khalid dengan pasukan dia boleh pusing bukit Uhud dengan cepat. Dan tiba-tiba orang Islam tengok pasukan Khalid dah mari daripada belakang. Dan akhirnya menyebabkan berlakulah, dalam erti kata yang lain, tewas orang Islam hakikatnya. Tewas, walaupun Nabi tidaklah tewas sepenuhnya. Mereka tak dapat sampai ke tangan Nabi. Tapi hasil daripada tindakan tu tewas. Kerana pertolongan Allah tak turun. Pertolongan Allah turun asalnya. Tapi bila langgang arahan Rasul, tak turun. Jadi kekuatan lawan kekuatan. Khalid memang tangkas. Dia boleh duduk di Iraq, jaga sempat tentera. Di Iraq, jaga tentera. Tentera tak perasan, dia boleh mari ungkuh di Arafah. Dia pecut kuda dia, boleh ungkuh di Arafah. Dia buat haji. Dan Abu Bakar Siddiq tahu dia telah tinggalkan tentera. Hantar surat amaran supaya dia jangan ulang lagi benda ni. Tapi tentera tak perasan. Pasal ramai, tentera beribuan. Dia kata aku pisat dan patah balik. Hebat. Sebab itu apabila Rom kepung Syam, ketika Khalid Al-Walid telah Islam, Rom kepung Syam, Khalid Al-Walid bawa tentera daripada Iraq, bantu tentera di Syam, dalam masa 5 hari sampai ke Syam. Dan Rom heran, tiba-tiba boleh sampai, semua sempadan dah tutup. Dia naik yang paling susah sekali, dia turun. Sehingga kadang-kadang mereka simpati dengan tentera bila Khalid jadi kepala, dia tak non-stop. Tapi Khalid Al-Walid, dia dalam sebagian riwayat orang pernah tanya dia, pasal apa kau ni cerdik, siapa tak masuk Islam awal? Kan dia kata cahaya Islam tu terang, tetapi pembesar Quraisy itu bagaikan gunung yang melindungi cahaya. Dia orang yang duduk di dalam organisasi Quraisy. Jadi Khalid Al-Walid, dia masuk Islam dah hujung dah. Tinggal berapa tahun dia dengan Nabi? 2 tahun dia ada lebih dengan Nabi. Sempat dengan Nabi. Itu pun dia masuk Islam dengan terikat dengan perjanjian. Dia tak boleh masuk Madinah. Sebab perjanjian, mereka yang lari daripada Mekah tak boleh main ke Madinah. Hudaybiyah. Jadi Khalid ni dia buat khemah dia ke tengah jalan. Pasukan Quraisy pun lalu, dia kacau. Masa dia dah Islam. Sehingga menyebabkanlah mereka jumpa Rasulullah. Khalid tu bagilah masuk. Dia bagi masuk. Pasal dia kacau dah. Pasal dia berani. Dan ada beberapa perkara. Tak, ini tentang Khalid. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi setengah manusia, Allah bagi peluang pada kita. Khalid alhamdulillah lah, dia pedang daripada pedang Allah. Tapi kita sendiri, diri kita kadang-kadang sebahagian Quraisy, kadang-kadang dia tengok Bilal, dia tengok sahabat-sahabat yang orang bawah duduk suatu kedudukan besar dalam Islam. Mereka masuk Islam kemudian, walaupun mereka orang besar seperti siapa? Abu Sufyan. Kerana kadang-kadang Allah Ta'ala bagikan satu kebaikan kepada kita.
kita rasa tak apalah, kita ambil kemudian. Kadang-kadang kita nak ambil kemudian tu tak sampai dah, tak sampai dah. Sebab itu kadang-kadang Allah bawa kebaikan datang di depan mata kita, kita ambil lah kebaikan tu, tak usah tunggu. Itu saya baca kan, Umar kata pada isteri dia tentang orang yang nak, ada wanita yang nak melahirkan anak. Apa Umar kata? Hal anti ila khairin saqallahu ilaiki. Mau tak engkau buat satu kebaikan yang Tuhan bawa kepadamu? Tuhan bawa kebaikan tu padamu. Ramai orang nak kebaikan, kadang-kadang Tuhan takdirkan dia lalu di depan mata kita, kita tak ambil. Sehinggakan satu hari bila kita nak patah balik, kebaikan itu sudah tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ajar, dan kadang-kadang Allah hukum kita dengan kebaikan yang diberikan kepada kita yang kita cuai. Nabi Yunus alaihi salam, dia nabi, Allah tabal dia menjadi rasul. Allah bagi pada kaum dia satu kaum, kaum ni lawan dia, dia sabut dengan kaum ni, tak jadi dia tadi depan ni, kita dakwah pun tak mau, dia belah. Allah tahu, wadhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayh. Dan zannun, Yunus alaihi salam pergi dalam keadaan marah, dia sangka kami tak ambil tindakan pada dia. Allah denda dia, Nabi Yunus, Allah bagi ikan telan dia. Dia naik bahtera, semua akhirnya orang undi, orang campak dia ke dalam laut. Sebab dia tinggalkan kaum dia. Dia rasa beban, tapi itu kurnia. Itu kurnia. Allah kadang-kadang memberikan kepada kita sebahagian kurnia dalam hidup ni. Kita kata susahlah nak dakwah, tapi Allah bagi kurnia kita berdakwah. Allah bagi kepada kita kemampuan untuk kita tak boleh bercakap, boleh menulis. Kadang-kadang Allah bagi anak, kadang-kadang Allah bagi suami, Allah bagi isteri yang rahmat, kurnia Allah. Kadang-kadang kita tak mau kurnia ni, tak apa, tak apa, kita tak mau dakwah ni, kita kata susah, dia tak ulang balik, ataupun Allah hukum kita. Allah bagi peluang kita jumpa dengan orang boleh mengajak kepada jalan yang betul. Allah, lain kali lah aku mengaji. Masa kau tu nak habak, kita tak mau, kemudian tak ada orang nak habak dah, tak ada orang nak habak dah. Demikian para ulama, sebahagian Allah ambil daripada kaum, meninggal mereka, tak ada orang nak habak. Masa hidup dia, mungkin orang tak mau pergi dengar. Ini Allah bawa sebahagian kebaikan mari. Itu satu perkara. Perkara yang kedua ialah Allah kadang-kadang bagi kepada sebahagian orang kurniaan. Baru ni saya sebut dalam seminar Hamka. Kurniaan di mana ada orang dia tak boleh duduk, melainkan dia mesti akan buat sesuatu perubahan. Orang lain boleh tidur lena, dia pun tak boleh. Rahmat Tuhan kepada orang lain, campakkan perasaan tu dalam hati mereka. Kita tengok pejuang-pejuang perubahan. Orang tuduh, orang fitnah, orang baling rumah mereka. Orang kata, orang kapir, orang sesatkan mereka. Ketika orang lain tak mau ambil risiko ni, nak lawan masyarakat ni, mereka ambil. Kita kalau fikir, kita jam. Pasal apa yang handuk pergi try? Mereka pula kalau duduk saja, dia jam, dia tak boleh. Dia tengok tu, dia tengok, dia ketak, dia tak boleh. Orang lain kata, biar pergi kat mereka lah, jangan main kacau rumahku sudah. Tapi Allah takdir, sebagian orang dia tak boleh. Dia tengok yang ni, dia mesti nak bangkit, nak perbetul. Macam tu juga perangai Nabi Musa AS, sikap Nabi Musa AS. Dia letih, tapi dia tengok ada dua orang gadis ni nak ambil ayam, tak boleh. Dia hentak juga pergi, tolong. Orang kata itulah Musa AS. Dia tak boleh tengok saja. Ada orang dia tak boleh tengok mungkar, Tuhan campaklah mati dia. Mereka bangkit. Orang Hamka, apa lagi pejuang Ibnu Taimiyah lah. Mereka ni bukan tak kena risiko, bukan orang tak attack mereka, tapi mereka tak boleh duduk saja. Duduk saja tu satu bebanan kat dia orang. Mereka tak mampu tengok, melainkan mereka nak betulkan benda ni. Rahmat Allah kepada hamba-hamba yang lain, Tuhan bagi semangat ni kat mereka. Kerana mereka ni telah menyelamatkan berapa ramai manusia menemui cahaya kebenaran. Pada zaman mereka, mungkin mereka dituduh, difitnah.
Tapi akhirnya orang tahu apa yang mereka cakap benar. Ramai orang kuat. Kita tengok sahabat-sahabat. Ramai orang kuat. Tapi bukan semua orang kuat yang mau gunakan kekuatan dia tampil untuk membela kebenaran. Ada orang kuat duduk saja ya. Dan Allah kurniakan, Allah pilih sebahagian manusia di atas rahsia yang Allah Subhanahu wa taala saja yang ketahui. Khalid Al-Walid antara orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dah. Dan ada beberapa benda yang saya nak baca tentang Khalid ni. Di samping ketangkasan dia, Khalid ni hadis dia tak banyak. Ni antara hadis dia, jarang nak jumpa hadis dia. Ada 2-3 hadis saja, dia sibuk perang. Dia sibuk perang. Ada orang dia riwayat-riwayat dia tak banyak, tapi perang dia banyak. Orang cerita tentang dia banyak. Dia cerita pi kat orang tak banyak. Ada orang cerita kat orang banyak, nak cerita tentang dia kita pun tak tahu. Jadi ini Khalid Al-Walid, hadis dia tak banyak. Bahkan perkataan Khalid ni pun simple. Dikatakan dia jadi imam pun, dia surah pun surah tu yang dia baca. Dia tak apa banyak. Dia ahli perang. Dia surat yang paling pendek, orang kata surat daripada Khalid Al-Walid kepada Iyad bin Ghanam. Iyad bin Ghanam dia jadi governor selepas daripada Abu Ubaidah di Syam. Iyad bin Ghanam asalnya dia orang Badui ni. Tapi dia ada pengikut dah. Ramai lah. Pengikut dia, orang ada pengaruh dalam masyarakat. Omar didik dia. Omar kata, aku dengar ni di rumah ada mandi dalam rumah, ada pengikut ni. Omar bagi kat dia satu sekumpulan kambing. Dia surat Amirul Mukminin, dia kena main. Omar suruh dia pergi bawa kami ni keluar daripada Madinah. Gaya nak keluar, Omar panggil patah balik. Dia patah balik, suruh duduk. 2-3 kali ya, Omar buat macam-macam kat dia. Sehingga Omar tengok lebih setahun lebih, Omar tengok dia satu orang soleh, Omar lantik jawatan kat dia. Omar test dulu, kalau tidak jenis lari patah balik tak mau. Jadi Omar lantik Iyad selepas daripada Abu Ubaidah. Tapi saya nak cerita, Khalid Al-Walid pernah hantar surat kepada Iyad bin Ghanam minta bantuan. Min Khalid Al-Walid ila Iyad bin Ghanam. Daripada Khalid Al-Walid kepada Iyad bin Ghanam. Iyaka urid adrikni. 3. Dia tak ada surat, tak boleh panjang, dia sibuk. Kepada Iyad bin Ghanam yang berbahagia, semoga persahabatan kita berkekalan. Selamat menjalankan perkahwinan anda. Panjang lagi lah. Jadi tak ada masa. So dia kata, min Khalid ibn al-Walid ila Iyad ibn Ghanam, iyaka urid adrik ni. Daripada Khalid al-Walid kepada Iyad ibn Ghanam, iyaka urid, aku mau engkau adrik ni. Mai kat go. Wassalam. Habis. Iyad ibn Ghanam bila baca surat Khalid al-Walid, dia siapkan berapa ribu pengikut dia, pergi bawa senjata, pergi ikut Khalid. Tentulah takkan Khalid kata main-main dia buat bodoh. Khalid panggil dia apa? Nak ajak minum kopi apa? Tak ada lah masa. Dia tahu ni panglima perang. Dia panggil aku sebagai ketua. Mesti dia perlukan tentera. Dia pun siap tentera dia, hantar pergi kepada Khalid. Dia katakan surat yang ringkas, paling ringkas dalam sejarah. Iyaka urid adrik ni. Aku mau hang, mai. Mai kat aku. Simple Khalid Al-Walid dalam sejarah. Dan ada beberapa riwayat. Ada juga riwayat Khalid Al-Walid dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata inna kaidan minal jin yakiduni. Ada jin yang duk kacau aku. Khalid kata. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak doa kepada dia, iaitu doa yang selalu kita baca, a'udzu bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun
ma dhara'a fil ardi wa ma ya'ruju minha wa min syarri ma ya'ruju fis sama'i wa ma yanzilu minha wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Maksudnya had-had, kita dok baca pendek, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada riwayat hadis yang sahih, hal tu juga diajar. So bila kita pergi ke dalam hutan, sahabat-sahabat dulu bila pergi perang, bukan kata boleh ada apa hotel ke apa, mereka akan duduk di padang pasir, di mana-mana yang mereka sempat, kan? Bukan nak buka negeri, kan? Jadi Nabi ajak mereka supaya mereka baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Sebab tu kadang-kadang saya suka, saya selalu sebut pada yang baru-baru kuliah supaya dia baca Husnul Muslim, yang mana yang himpunan doa-doa Nabi SAW. Kalau kita pergi Mekah tu, dia jual 2 rial lah, 3 rial lah murah, kan? Jadi terjemahan pun tebal pun, dia memang nak bagi, kadang-kadang dia bagi saja. Kalau di Malaysia mungkin mahal sikit lah, ada gambar ustaz kat depan, ni mahal sikit. Apa tu lah, ustaz pula berjampi pula ke atas buku tu, jampi pula buku tu kat atas, mahal kan? Okay. Tapi Nabi ajak Khalid, a'udzu bikalimatillahi tammat, aku minta lindung dengan Allah Ta'ala dengan kalimah-kalimahnya yang tamat, allati la yujawizuhunna birrun wala fajr, yang tidak akan dapat merentasinya, melawan sama ada yang baik ataupun yang jahat. Ma dhara'a fil ard, apa yang ada atas muka bumi, wa ma ya'ruju minha wa ma yakhruju minha, apa yang keluar daripada bumi, termasuklah yang melata, yang keluar ular ke, kala jengking ke, apa ke. Wa min syarri ma ya'ruju fis sama', daripada kejahatan apa yang naik ke langit. Wa ma yanzilu minha, apa yang turun daripada langit. Wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman, dalam semua yang setiap yang mengetuk, yang datang, yang menjelma, kecuali yang menjelma dengan kebaikan, wahai Tuhan ar-Rahman. Jadi Nabi ajak bacaan kepada Khalid Ibn al-Walid. Itu antara riwayat yang disebut yang datang daripada Khalid al-Walid. Dan Nabi, satu lagi, Nabi pernah juga berlepas diri daripada apa yang Khalid buat. Khalid pernah ada rekod salah dalam perkhidmatan dia, dia membunuh tawanan perang. Nabi tak bagi. Nabi kata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid, dua kali. Ya Allah, aku berlepas daripadamu daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Tapi Nabi still lantik dia, sebab dia ada kelebihan yang orang lain tak, tak ada. Ini yang dulu kita sebut banyak kali tentang ciri kepimpinan dalam Islam. Pertama, ada dua orang yang masuk Islam, Nabi turis bagi jawatan. Hari itu kita cerita, kawan pada Khalid al-Walid, siapa dia? Amr bin As. Dua orang ni, Amr bin As dan Khalid al-Walid, masuk, Nabi bagi jawatan. Nabi kata, An-nasu kama'adin, kama'adin al-zahabi wal-fiddah, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idha faqihu. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi kata manusia itu bagaikan galian, galian emas dan perak, yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam, dengan syarat dia kena faham. So masa jahil, emas tu duduk dalam tanah, kotor orang ambil, duduk di kedai yang elok lagi orang pilih. Seperti ma'adin, kata Nabi, demikian manusia, perwira yang masa duduk dan jahiliyah perwira, masuk Islam juga perwira lah. Kalau duduk masa jahiliyah itu penyair, seperti Hassan bin Sabit, Abdullah ibn Rawahah, orang-orang yang Ka'ab bin Malik, orang-orang yang memang ahli-ahli tukang syair, masuk dalam Islam duduk syair juga. Kat Nabi tak kata masuk Islam baru duduk syair-syair apa, baca Quran lah, buat sabut perut. Tak. Ini kemahiran Nabi suruh dia guna. Yang ni ahli perang, masuk Nabi bagi jawatan perang pada mereka. Sebab tu kita tu salah bila kita tengok ustaz kita bagi jawatan, walaupun dia tak boleh buat benda tu. Kita tahu dia ustaz, kita lantik dia juga.
Lain kali dia tak tahu nak apa, nak cakap dalam parlimen tak boleh, nak hurai Isus masa tak boleh, dia jampi ayam. Bukan kata salah jambi tu, tapi dah tak tahu nak apa, orang duk main juga, aku tak tahu apa ada yang jambi ni ke bagi. Lah kali menega yang tu. Maksudnya ini Islam. Ini bagaimana Nabi organize dia punya gerakan. Bila masuk orang ni Nabi bagi. Tapi Nabi tak bagi pada orang pembuat polisi. Bukan decision maker, bukan pembuat keputusan. Mereka ni ahli di medan perang. Sebab tu inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-qawiyyul amin, yang terbaik untuk orang, yang paling baik orang yang kau pilih untuk bertugas al-qawi al-amin, kata Quran. Ini dua ciri yang Quran sebut nak lantik orang. Pertama qawi amin, kena ada kekuatan, kepakaran, kemahiran di dalam bidang. Amin dan amanah. Kalau dia soleh, kita tengok bagus, Masya Allah, Subhanallah. Kita lantik di medan perang, sedangkan dia tak kuat, penakut. Orang luku kepala 16 kali. Tak ada start lagi. Lepas tu orang bunuh dia, Alhamdulillah. Kita. Dia tak boleh pergi medan perang macam Khalid. Khalid langgar. Langgar peraturan. Jangan bunuh tawanan perang. Tapi Nabi still lantik dia. Sebab kepakaran yang ada pada dia tak ada pada orang lain. Di samping yang salah, Nabi kata salah. Tapi ini medan perang. Sebab tu yang dulu kita sebut Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ada orang dengar Ibn Taymiyah dan rakaman yang sakit hati tak kira. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia sebut dalam Siyasatu Syar'iyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah. Siyasatu Syar'iyah, politik syar'i di dalam membaiki urusan rakyat dan pemimpin dan rakyat. Apa kata dia? Kalau ada orang ada dua ciri, kita perlu calon. Satu calon dia ada qawi, ada kemampuan, tapi dia kurang amanah. Seorang ada amanah tapi kurang kemampuan. Kita nak pilih siapa? Kata Imam Ahmad. Imam Ahmad dah jawab persoalan ni. Kita tengok siapa yang lebih manfaat untuk jawatan tu. Kalau di medan perang, kita perlu yang amanah, tak kira duit silap ke, yang kuat. Kita perlu yang kuat. Walaupun kadang-kadang dia gopoh sikit, orang kata jangan bunuh, dia bunuh. Tapi dia kuat. Tapi kalau kita bagi yang Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, tengok musuh ramai-ramai, Masya Allah ramai, Astaghfirullahaladzim ramai. Tak jadi. Dia tak boleh. Dia kena pakar ke medan perang. Sekarang kita akan cerita apa yang Khalid buat dalam Muqtah. Ha? Dia kena pakar dalam medan peperangan. So, kita tengok. Tapi kalau bab kira duit, kira duit nak kena bagi yang amanah, walaupun mungkin dia kurang. Dia yang amanah kerana dia tolong jaga ya. Ha. Tapi kalau nak lantik menteri besar, nak jaga mana? Ha, yang tu jam. Kena tengok negeri ya. Itu melawaklah sampingan. Artinya jawatan kita nak tengok, kita nak lantik menteri kewangan, apa keperluan dia? Dia perlu kekuatan dalam sebuah negara. Dalam Malaysia umpamanya, kita perlu apa? Kita perlu ustaz lebay ke? Kita perlu satu ahli politik Muslim yang komitmen, yang ada committed dengan Islam ya. Dia mungkin tidak ustaz, tapi dia dapat menghadapi cabaran dalam kerangka Malaysia. Dalam kerangka Malaysia. Karena untuk hukum, mungkin dia bukan ahli fatwa, dah ada. Untuk tanya hukum, dia perlu ahli fatwa. Kitab dulu kata, mesti khalifah itu boleh ijtihad. Mungkin zaman ni tidak sampai perlu macam tu. Dia boleh rojok kepada badan, dia tak perlu fatwa, dia perlu ada dewan ulama dia, badan ulama dia, majlis ulama dia ataupun majlis fatwa dia bagi negara. Dia tak perlu lebay, dia tak perlu, dia perlukan pakar yang boleh deal dengan barat, yang boleh deal dengan setempat, yang boleh selesai masalah tempatan, yang paling mampu menghadapi cabaran dalam kerangka negara berkenaan. Itu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Al-qawiyul amin. Sebab tu Nabi masih lantik Khalid. Walaupun dia langgar apa-apa arahan Nabi, langgar. Bukan Nabi kata Allah Khalid langgar. Nabi kata ya Allah,
aku berlepas diri daripada apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Ha, dalam riwayat Bukhari. Nabi kata aku tak ni bunuh tawanan perang ni tak boleh. Tapi Nabi terus lantik. Nabi tak pernah pesah dah. Dan Abu Bakar Siddiq apabila naik, dia juga terus melantik Khalid Al-Walid. Khalid lah yang perang Riddah. Khalid tebah. Memang sehingga jadi khurafat di kalangan orang Parsi, Rom dan negara lain. Mereka datang jumpa Khalid Al-Walid. Dia kata, "Khalid, kau ni betul ke ada satu pedang turun daripada langit kepada Nabi Muhammad bagi kat kau sebab tu kau kuat?" Kerana Khalid tu tak ada. Depa khurafat tu pergi kat depa, tak mai kepada orang Islam. Cuma dalam riwayat, dan bagi riwayat yang sahih juga, Khalid kata Nabi masa buat haji, Nabi cukur kepala. Orang pakai kutip rambut Nabi. Bahagian ubun Nabi, ubun-ubun Nabi, Nabi cukur. Khalid ambil rambut tu dan dia bubuh rambut tu dalam kopiah dah yang dia pakai. Kata Khalid, "Aku sentiasa diberi kemenangan oleh Allah." Yang tu dia panggil tatabu'ul athar, yakni kita mencari keberkatan Nabi SAW. Tak adalah Khalid sembah rambut tu, tapi keberkatan tinggalan Nabi SAW. Ummu Salamah juga benda yang sama. Ummu Salamah ada potongan rambut Nabi juga. Kadang-kadang mereka letak air dan minum dan seumpamanya. Tatabu'ul athar itu dibenarkan untuk tubuh Nabi SAW. Hak lain daripada Nabi itu tersorok perasan sangatlah kan. Dia pula menumpang sekali. Dia buat dalil hak Nabi, tapi hak berkat hadiri dia kan. Tang Nabi itu orang tak bertikai. Tang Nabi itu orang tak bertikai keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid ada beberapa benda. Khalid, Umar ada tak puas hati dengan Khalid beberapa perkara. Pertama, masalah menguruskan Malik bin Nuwairah, yang tu yang Syiah selalu timbulkan isu Malik bin Nuwairah. Bagaimana dikatakan Khalid cepat sangat jatuhkan hukuman. Tapi Abu Bakar tak pecat Khalid. Abu Bakar kata, "Rasulullah lantik, aku tak pecat." Sepanjang pemerintahan Abu Bakar 2 tahun lebih, Khalid adalah general yang pertama. Dan Khalid bila dia dapat harta rampasan perang, ada satu benda kat dia, dia uruskan sendiri harta rampasan perang ni. So dia bahagikan sendiri bawah pentadbiran dia. Umar dia tak suka macam ni. Dia suruh Abu Bakar tulis surat kepada Khalid, "Jangan bagi, mesti dengan arahan Abu Bakar." Khalid dia tak nak. Dia kata, "Aku urus semua ni. Tak mau surat pi balik ni tak mau." Jadi Abu Bakar biar Khalid uruskan. Tapi Umar dia tak setuju benda ni. Satu lagi, Umar rasa bimbang. Orang kata menang ni kerana Khalid. Bila Umar naik, antara awal benda yang Umar buat, pecah Khalid. Pecah Khalid. Khalid tengok main surat, pecah. Dia tahu Umar naik, pecah Khalid. Sebahagian kata dia pecat sebab dia minta Khalid masalah urusan harta tu. Khalid kata, "Kalau macam tu aku tak nak, hang boleh lantik orang lain." Tapi masa dekat nak perang, dapat surat pecat. Dan ada kata-kata Khalid yang terkenal. Apa dah? "Saya keluar." Cih, dah. "Saya istia keluar." Lepas tu buat U-turn. Khalid kata, "Ana la uqatil min ajli Umar, wa innama uqatil min ajli Rabbi Umar." Aku tidak berperang kerana Umar, tapi aku berperang kerana Tuhan Umar. Sebab apa? Sebab kerana dia orang memang perang lillahi ta'ala pun. Tak ada apa yang nak rebut. Pasal apa yang zaman sekarang berebut? Pasal itu lubuk harta. Bukan saya kata, penulis dalam utusan pun kata. Pasal lubuk. Jadi semua orang rasa gelisah.
Kan? Semua orang rasa gelisah. Pendapatan dia ada kurang. Kan? Tapi Khalid kata tak ada. Khalid bukan tak ada harta. Dia banyak juga. Umar pernah petikai dia. Pasal apa kau bagi kepada Al-Ash'ath? Banyak. Kau ambil mana duit ni? Khalid kata, ni harta rampasan perang. Bahagian aku. Dia kata macam mana banyak? Oh, Khalid sebut berapa banyak harta dia. Anak tengok boleh Khalid kata. Pasal dia perang berapa banyak. Tentera dapat harta rampasan. Tapi hari dia mati, dia hanya meninggalkan pedang dan beberapa benda. Ya? Tak ada. Habis. Khalid Al-Walid, lepas itu dia berperang di belakang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan kita saya dah sebut dulu, Umar bin Khattab memang dia fan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia peminat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia memang suka kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan dulu saya sebut apabila Umar bin Khattab minta sahabat, sebut. Apa cita-cita kamu? Orang yang sebut, kalau aku ada dalam rumah ni, kalau ada harta yang penuh emas, aku gunakan untuk jihad. Orang ni kata macam ni, macam-macam pendapat. Umar kata, "Lau kuntu mutamannian la tamannaitu baitan mamlu'an birijalin ka amsali Abi Ubaidah Al-Jarrah," dalam riwayat lain, "wa Mu'adz bin Jabal." Kalaulah aku ini boleh bercita-cita, aku ingin bercita-cita suatu tempat yang dipenuhi oleh lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab itu bila Umar kena tikam, dia kata, sekiranya Abu Ubaidah masih hidup, aku lantik dia jadi khalifah. Aku wasiatkan dia jadi khalifah. Kalau Tuhan tanya aku, kenapa kau lantik Abu Ubaidah, aku akan beritahu kerana Nabi pernah menyatakan, likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bagi setiap umat itu pemegang amanahnya, dan pemegang amanah umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia Abu Ubaidah, tuan-tuan boleh pergi kubur dia di Syam, di Jordan, di satu masjid Abu Ubaidah, dekat dengan daerah Mu'tah. Tuan-tuan boleh pergi, dan dia mati kerana ta'un, seperti kita kata, kena ta'un. Abu Ubaidah jadi, dan Abu Ubaidah komplain Umar bin Khattab sebab dia tak suka dia jadi wali di Syam, kerana dia kata bahawasanya orang lain semua boleh pergi berjihad, aku jadi gubernur. Dia tak nak, kan, orang jantik jadi menteri besar, tak mau. Dia macam menteri besar lah, dia wilayah tu bukan ketua bahagian. Menteri wilayah yang wilayah besar, wilayah Syam nanti. Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab pergi ke Syam untuk jumpa Abu Ubaidah. Dan kita tahu dulu saya sebut surat Umar bin Khattab suruh Abu Ubaidah datang masa ta'un. Dia kata, ada kerja aku nak cakap, ada benda aku nak cakap dengan kau. Sebaik saja kau terima surat ni, cepat-cepat datang pada aku. Abu Ubaidah tahu bukan dia nak, Umar nak cakap dia, Umar nak suruh dia keluar daripada Syam kerana ta'un. Abu Ubaidah kata, aku takkan keluar. Dan apabila Umar pergi rumah Abu Ubaidah, Umar tengok rumah Abu Ubaidah tak ada apa. Ada pedang, ada mangkuk, ada perisai perang. Gabenor. Tak ada apa. Kira menteri besar yang zuhud. Kata Umar, dunia itu telah menyentuh, telah memfitnah kita semua. Tapi tidak engkau, wahai Abu Ubaidah. Tidak engkau, wahai Abu Ubaidah. Semasa Abu Ubaidah jadi gubernur, Khalid di belakang dia. Kemudian Iyad bin Ghanam jadi. Iyad dulu bawah, dia naik. Dia jadi. Khalid juga belakang dia. Dan Khalid ni meninggal. Tak meninggal di medan jihad. Meninggal di atas katil. Juga di Hams. Di Syria. Okey, apa kata Khalid? Laqad inqata'at fi yadi yawmal mu'tah. Telah patah di tanganku pada hari peperangan Mu'tah, iaitu sebanyak berapa? 9
pedang. Muktah berlaku pada tahun 8, Khalid tak dilantik jadi panglima. Yang dilantik ketika itu ialah Zaid bin Harithah. Nabi lantik Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah ni perang dengan Rom. Nabi lantik 3,000. Tuan-tuan pergi, ada belajar-belajar macam Ustaz Hasrizal apa ni, mereka Universiti Muktah kan. Muktah tu tempat di medan perang tu. Ni medan perang dekat dengan Balqa, Muktah. Nabi hantar ni pergi perang. Nabi sifatkan kepada orang Madinah, sahabat-sahabat di Madinah, apa yang berlaku di Muktah. Tak sangka Rom menyediakan tentera yang agak kuat. Nabi pergi kerana, sebahagian riwayat menyebut disebabkan kerana wakil Nabi SAW yang Nabi hantar, mereka telah dibunuh. Khianat. Jadi Nabi SAW hantar. Nabi hantar Al-Harith bin Umair untuk wakil menyampaikan agama, mereka bunuh. Dan Nabi SAW sejak dulu memang wakil ni tak boleh bunuh. Wakil diplomatik tak boleh dibunuh. Ini bukan undang-undang baru ni. Ini undang-undang lama. Geneva tak ada lagi. Memang manusia tak, wakil tak bunuh. Maharaja Cina yang duk potong hidung apa? Hidung wakil. Wakil tak boleh dibunuh. Sebab itu Musailamatul Kazab, bila dia hantar dua wakil dia mari jumpa Nabi, Nabi tanya dia, kamu pun percaya Musailamah sebagai Rasul? Wah, percaya dia. Artinya mereka ni murtad, dan bukan saja murtad, berperang dengan Islam. Dan khianat agama. Treason. Nabi kata, laula rusul la tuqtal la qataltukuma. Jikalah ahli wakil diplomatik itu tidak dibunuh, nescaya aku bunuh kamu. Maksudnya aku hukum kamu dua. Tapi mereka datang sebagai wakil diplomatik. Sebab itu kita tak boleh touch, kacau kedutaan. Duta negara tak boleh. Dengan nas agama mereka tak boleh dikacau. Islam ada peraturan. Mana ada agama-agama lain, sorry to say lah kan. Walaupun apa tak ada dalam Kristian ke apa, yang mereka buat tu undang-undang lain. Tapi dari sudut teks Kristian itu sendiri tak ada. Tapi Islam ada. Islam ada. So wakil tak boleh dibunuh. Mereka ni Nabi hantar wakil, mereka bunuh. Nabi SAW hantar peperangan. Pada tahun yang ke-8 Hijrah, pada bulan Jamadil Awal, dan Nabi lantik Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah siapa? Anak siapa? Anak angkat Nabi SAW. Nabi sayang kat Zaid ni. Nabi sayang kat Zaid. Nabi pun sayang kat anak Zaid. Siapa dah? Usama. Ibnu Abbas bila dia tengok Usama, dia pegang kuda Usama. Dah bapak kau. Nabi sayang. Tak wan kau Nabi sayang. Bapak kau Nabi sayang. Zaid. Bapak kau Zaid. Okey. Nabi lantik dah, dan Nabi kata, in qutila Zaid fa Ja'far. Jika Zaid dibunuh maka Ja'far, Ja'far bin Abi Talib, dikenali dengan Ja'far At-Tayyar sebab tangan dia dua-dua dipotong dalam peperangan tu. Tayyar sebenarnya dia ada sayap, dia digantikan sayap oleh para malaikat. Sebab itu kita ada hadis, lamma ja'a na'yu Ja'far, apabila datang berita kematian Ja'far, Nabi kata, isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghuluhum, buat untuk keluarga Ja'far itu makanan kerana telah datang pada mereka berita yang menyusahkan mereka, yang menyibukkan mereka. Yang ni bila orang tu mati, kita pi hantar makanan, bukan duk pi tebah makanan dia pergi kat atas. Kita ni kawan ni apa, jiran pi hantar makan ke dia, jiran pi bagi duit ke dia. Bukan jiran duk tanya, ni malam ni hangpa buat makan apa ni, kami nak main makan. Makan di rumah hangpa lah, orang mau mati dia. Yang hari lain boleh makan di rumah, hari orang mati nak pergi makan juga. Jadi tak betul benda tu. Salah.
Kata bila lama kita tak kata. Ya. Patah makan. Kadang-kadang lah kena kata. Lah kurang sikit lah. Sampai dulu Pak Haji Samad kata apa? Apa? Tanam toge pun makan lambat, tanam mayat makan cepat. Itu Pak Haji Samad kata bukan saya. Okey. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawah. Jika Ja'far dibunuh maka Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah ni saleh orang dia. Ahli syair. Nabi bagi tahu, ni kalau yang ni mati, orang ni ambil. Kalau orang ni mati, ambil bagi. Tiga-tiga hak Nabi sebut tu meninggal. Nabi cerita, depa dok perang di sana, Nabi dok cerita kat sini. Kat Madinah. Ayak mata Nabi berlendangan. Ni tiga-tiga orang yang Nabi sayang. Nabi bila Ja'far bin Abi Talib datang daripada Habsyah, balik nah Ja'far bin Habsyah mai ke Madinah, Nabi kata aku kadang-kadang tak tahu manakah yang lebih gembira. Tengok Ja'far gembira, Ja'far ni sepupu dia. Tapi Ja'far meninggal. Yang meninggal anak angkat kesayangan dia. Ja'far sahabat kesayangan dia Abdullah bin Rawah. Tiga-tiga syuhada ni tuan-tuan di Muqtah, di sana kubur mereka. Di sana kubur mereka. Kemudian Nabi bagi tahu kepada apabila berlaku macam tu, kata Nabi akan diambil peperangan ini oleh Saifun min Suyufillah, pedang daripada pedang Allah. Khalid al-Walid. Khalid tengok semua orang tak leh, tak leh pergi, dia tak termasuklah senarai tu. Tapi dah semua kepimpinan dah habis, dia sambak, dia pergi. Orang pun duduk belakang dia dan dia berjaya kejutkan musuh. Dia bukan dia berjaya sampai bagi kalah. Tapi dia susun tentera. Dia susun tentera bagi bercempera. Maksudnya kanan masuk kiri, kiri pergi lari ke kanan masa pergerakan kuda tu. Jadi kuda kiri lari kanan, kuda kanan lari kiri, depan pergi belakang. Daripada jauh bila dia nak bertempur balik, Rum nampak macam ada tambahan tentera. Pasal padang pasir kan, dia nampak, Rum nampak macam ada tambahan tentera. Dan mereka ambil keputusan berundur dulu. Dan cuma Khalid dia tak kejar. Pasal kekuatan tentera sikit. Dia stop, kemudian dia balik. Bila sampai ke Madinah, budak-budak ambil pasir, berita sampai dah. TV3 tak masuk lagi, tapi orang ada juga. Berita sampai kepada orang Madinah bahawasanya Khalid tak kejar Rum sampai habis. Tapi dia pun bukan asal dia ada lentik. Tapi dia orang Islam lentik, dia orang tak kejar. Sampai sana ada budak-budak dengar kata apa ni, penakut dan semua. Ambil pasir baling. Mereka kata furar. Lari daripada medan. Nabi SAW kata laisu bil furar walakinnahum qurar. InsyaAllah mereka bukan lari, tapi insyaAllah mereka akan ulang sekali lagi balik untuk ambil kekuatan. Ini rekod awal Khalid yang menunjukkan dia hebat. Dan selepas itu dia sentiasa dilantik kerana dia berjaya menyelamatkan keadaan. Dan hatta pada zaman Umar bin Khattab, Umar pecat dia. Dan ada rupa kejadian, termasuk tuan-tuan lihat di masjid Damsyik sekarang di sebelah gereja, kerana tak boleh masuk lama tentera, Khalid dia buat sendiri. Dia dengan rupa orang, dia lompat pagar masuk. Dia masuk bukan pagar lah, dia orang apa, benteng tu. Dia masuk ke tengah malam dan rupa pasukan dia takbir dan dia gempar daripada dalam. Rum sangka bahawasanya tentera Islam berjaya masuk. Penat yang tak berjaya, Khalid dengan rupa orang ya. Umar dapat berita tu, dia kena pecat dah. Tapi dia buat sendiri, dia pun tak ajak, dia bawa geng-geng dia lah. Tengok lemah lambat ni kan. Dia buat sendiri. Kalau tentera nak masuk tak boleh, dia luar. Tapi ya, apa yang Khalid buat sangat berisiko. Kan, kerana kalau masuk orang nak tahu, tapi dia cakap kebetulan malam, dia pergi orang tak tahu. Umar kata Khalid ta'ammara nafsah. Khalid lantik diri sendiri jadi ketua Umar kata. Dan bila tengok tentera Islam masuk, cepat-cepat Rum
buat perjanjian damai dengan Abu Ubaidah. Sebab tu masjid tu separuh masjid, separuh gereja. Kalau dia orang, dia Abu Ubaidah pula tak tahu kata Khalid dah masuk. Kalau tidak, dia tak buat perjanjian. Kalau tak perlu buat perjanjian, mungkin Khalid boleh boleh pecahkan dengan pasukan dia. Tapi dia orang buat perjanjian sebab tu, kerana Rom buat, kerana nak selamatkan sebahagian daripada gereja Kristian. Okey, tak apa. Sebab itu, apabila Umar bin Khattab, satu hari dia sebut, dia kata, Rahimallahu Aba Bakrin, kana a'lamu birrijal, kana a'lama birrijali minni. Moga-moga Allah rahmati Abu Bakar, dia lebih tahu tokoh daripada aku. Khalid ni memang sakan, kata. Memang hebat. Dia bab perang ni memang sakan. Ya. Dia hebat. Allah bagi ke dia. Okey. Fama baqiya fi yadi ila sahifah yamaniyah, dan tidak tinggal di tanganku melainkan melainkan pedang Yaman. Ini semua menunjukkan kehebatan Khalid Al-Walid di medan perang, wallahu taala alam. Soalan. Menyebut orang salih, Khalid dan seumpamanya, tambahkan iman kita, kan? Ada lagi soalan? Ada lagi? Mari tanya. Mana lebih afdal, solat sendirian pada awal waktu ataupun solat berjamaah tapi lewat? Tetap yang lebih afdal ialah solat berjamaah sekalipun sedikit lewat. Bahkan dalam solat Aisha, Nabi SAW melewatkan sehingga sahabat tertidur duduk tunggu Nabi. Nabi lewatkan Aisha. Isbal maksudnya melabuhkan pakaian bawah daripada kulali. Jadi ma tahta ka'bain fannaru aula biha, kata, apa yang ada di bawah daripada buku lali itu maka neraka lebih patut untuknya. Ulama khilaf dalam masalah ini. Sebahagian mereka mengambilnya secara literal maka tak boleh, terutamanya jubah dan seumpamanya, dan mereka katakan larangan ini tak ada kaitan dengan sombong ataupun tidak sombong. Kalau sombong memanglah haram, apa pun, bukan saja isbal saja haram, apa pun haram. Tapi golongan yang kedua menyatakan bahawasanya isbal itu adalah budaya Arab. Arab dulu bila dia pakai dengan kesombongan, dia labuhkan baju dia, terutama maharaja. Dulu kita pun tengok raja-raja dulu bila jalan dengan kesombongan, baju dia terpaksa dipegang, diheret oleh orang belakang, lambang kesombongan. Itu maksud mereka. Apapun dia khilaf, yang terbaik apabila orang pakai jubah ni, dia elakkan isbal. Yang tu the best. Tapi adakah isbal itu sepakat haram dia? Sebahagian mengharamkan kerana kaitan dengan ketakaburan. Kerana dia kata punca ketakaburan. Al-Baihaqi dan seumpamanya dalam mazhab Syafi'i juga ada pandangan yang demikian. Sebahagian menyatakan bukan berkaitan dengan ketakaburan tapi isbal semata-mata. Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila dia nak meninggal, dan kita dah baca cerita dia dulu, dia telah ditikam dan masuk seorang pemuda dan puji dan cerita puji dia. Umar dengar, dan kemudian masa pemuda itu nak keluar dan Umar melihat daripada hujung mata dia, pemuda itu memakai jubah yang labuh. Dan Umar ada kata-kata dia yang terkenal, dia kata, ya fata irfa' saubak fa innahu anqa li saubika wa atqa li rabbika. Wahai orang muda, angkat jubahmu kerana itu lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih menjadikan engkau bertakwa kepada Tuhanmu. Bulu kucing dikira najis ataupun tidak?
Sebahagian kitab-kitab fiqh disebut kalau kena bulu kucing, kita tengok kena semayang lain kerana terputus daripada badan kucing dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam, dia sedikit mubalaghah dalam hal itu. Nabi kata dia antara tawafat, binatang yang sentiasa berada di sekeliling kita. Jadi maafkan, jilatan, hatta jilatan kucing dan seumpamanya tidak termasuk di dalam termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Kau tidak, binatang ni binatang yang ada, kerana ada hadis untuk dia. Najis kucing lainlah. Ada orang tanya macam mana kucing jilat, jilat air orang mati. Satu orang dulu kucing lintas mayat bangkit balik. Bolehkah memakai tali leher daripada sutra? Tidak boleh. Tidak boleh memakai sutra bagi orang lelaki. Perempuan takkan pakai tali leher kot. Tapi kalau dia pakai tali leher, ya itu bukan pakaian dia. Wanita tak apa. Di baj ini, di harir, dilarang untuk lelaki. Melainkan pakaian lelaki itu tak boleh pakai, tak boleh pakai kain lain, takut kerana dia ada penyakit umpamanya. Hanya kain sutra yang boleh. Ini berlaku pada Abdul Rahman bin Auf dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Mereka dibenarkan untuk memakai sutra. Balik pada Khalid al-Walid, dia pernah pakai pakaian sutra. Umar bin Khattab marah dia. Dia kata, Abdul Rahman bin Auf pakai. Awak hang ada penyakit macam dia, Umar kata. So dia, Umar kata, buka semua sahabat main koyak baju dah, pakai baju lain. Itu bukan tanda dia nak larang. Kadang-kadang sahabat ni dia orang sibuk dengan perang, barang dia orang tak dapat sebahagian daripada maklumat. Dia tak Abdul Rahman bin Auf pakai. Jadi dia tahan ada penyakit macam dia, Umar kata. Ada tanya tentang insurans dan seumpamanya, dulu saya jawab, tapi kita ada takaful. Jadi kita ambil takaful. Insurans ni dia macam, dia sebenarnya dia dilarang kerana dia ada beberapa unsur. Dia unsur, ada unsur gharar, dia ada juga macam unsur perjudian. Sebab kita letakkan duit kita, dia nasib kita tu macam ditentukan oleh kemalangan. Kalau aku accident, aku dapat duit. Kalau aku tak accident, hang dapat duit. Dia macam perjudian, satu perjudian. Sebab tu dia takaful, dia lain. Kita letakkan duit dengan kata, dengan satu kata, kita semua bersetuju duit ni kalau dia accident kita nak tolong dia. Dia tak dasar yang berbeza. Kalau dia pula accident kita bagi. Siapa-siapa di kalangan kita yang bukan melanggar, kita gunakan duit ni untuk dia. So dia kata ada tabung tabarruk di situ. So bagi takaful lah, untuk ringkaskan. Benarkah ada orang kata Hasan al-Banna ada tarikat? Guru tarikat dia larang dia tubuh ikhwan, tapi dia tubuh juga. Dia buat juga, sebab tu kalah. Benarkah? Habis tu guru tarikat dia yang menang. Hasan al-Banna, dia masalah dia tubuh ikhwan, itu masalah ijtihad dia. Tapi kita tak boleh menafikan bahawasanya ikhwan itu telah menyumbang untuk satu ketika. Sampai hari ini pun ada tak kelemahan? Ada kelemahan. Ini bukan gerakan Nabi. Ada benda boleh dikritik? Ada benda boleh dikritik. Ada benda kita tak setuju? Ada benda kita tak setuju. Tapi untuk satu orang menafikan ataupun kita jadi golongan pelampau dalam sebahagian aliran Salafiyah Madkhaliyah, hatta nama saja kawan tu ikhwan dia, sesat. Mereka lupa dalam ikhwan ada Sulaiman Ashqar, syekh besar di dalam akidah, yang tulis banyak kitab-kitab akidah salaf. Banyak dalam ikhwan tokoh-tokoh besar. Dan ambil, saya sebab tu bagi mereka yang fanatik, ambil apa yang Mufti Saudi sekarang kata, Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, ambil kesederhanaan. Ada benda yang betul, ada benda yang salah. Semua gerakan tabligh apa, ada benda yang baik, ada benda yang tak baik.
Dengan kita hanya tengok kontur ikhwan saja, salah. Akidah dia salah. Dan ini ada satu kelompok madkhaliyah yang menjadikan, ada Syiah jadikan isu politik sebagai isu akidah. Politik itu akidah, imamah. Dan kemudian muncul kelompok salafiyah yang aliran madkhaliyah yang jadikan politik itu akidah. Kalau buat macam ni, kalau terlibat dengan kritik pemerintah ni, keluar pada akidah ahli sunnah. Kalau begini, terkeluar. Semua kaitan dengan politik. Orang tu terkeluar pada ahli sunnah, kaitan dengan politik. Ini dua aliran Syiah, mereka terpengaruh dengan cara fikir Syiah. Bagaimana kita hendak tahu sama ada Allah menerima permohonan ampun kita ataupun tidak? Tuan-tuan, pertama kita kena husnuzan dengan Allah. Ana inda zanna abdi bi, aku bersama dengan sangkaan hambaku pada aku, ulama di Muslim. Kita kena sangka pertama Allah bagi tahu. Qul ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Bagi tahu pada orang yang kecewa pada diri mereka, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Allah ampunkan semua dosa. Ini agama. Tapi kita mesti bersungguh-sungguh minta. Kita tahu kita sungguh minta ke, kita tak sungguh minta. Kita buat dosa besar, lepas tu kita pegang tasbih, astagfirullah, astagfirullah, aku istighfar. Kita tahu. Kita pohon benar-benar keampunan ataupun kita tidak pohon. Cuma kita kena gabungkan khauf dan raja. Khauf maksud kita takut ke Tuhan, tapi kita juga harapkan keampunan dia. Manusia yang terlalu harap sampai tak takut langsung, alah Tuhan ampun punya, buat pi macam mana pun. Ini juga bahaya. Sebab tu Allah kata, Nabi ibadi inni anal ghafurur rahim wa anna azabi wa azabun alim. Bagi tahu hambaku sebenarnya aku ni ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang, dan azabku adalah azab yang pedih. Tuhan gabungkan dua perkara. Yang kena cara pengampun, tapi dia juga ada azab yang pedih. Kita tak boleh bagi orang putus semangat untuk balik pada Allah. Tapi kita mesti kalau nak minta ampun sungguh-sungguh pada dia. Kita tahu antara kita, diri kita dengan Tuhan. Adakah tajuk yang dibaca oleh ustaz malam ni dikira sebagai hadis atau sirah kerana tidak bersangkut dengan Nabi? Dia dikira sebagai sirah, tapi dia indirectly ada sangkutan dengan Nabi. Cara tidak langsung ada sangkutan dengan Nabi, kerana perang ni Nabi yang arah. Cuma dia ni sebahagian daripada sirah. Dalam Sahih Bukhari dia panggil Kitabul Maghazi. Dia ada Maghazi, As-Siyar wal Maghazi. Dia Kitabul Siyar, yakni perjalanan-perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat di dalam operasi-operasi peperangan. Boleh tak solat sunat mutlak lepas azan untuk solat Jumaat? Apa ni maksudnya? Hari Jumaat boleh solat. Qabliyah, kalau kita mungkin siapa yang tak buat qabliyah, dia boleh tak buat mutlak? Dia boleh buat mutlak. Dia juga boleh buat apa nama? Tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Dalam solat, wallahu taala alam, Nabi baca summa qra ma tayassara lakum minal Quran. Lepas baca Fatihah, baca apa-apa surah yang mudah. Sekurang-kurangnya qul ya, dan pada rakaat kedua qul huwallah. Adakah doa orang yang meninggal solat diterima? Ada berapa jenis doa? Ada doa yang antara dia minta pada Allah, minta rezeki dan seumpamanya. Itu urusan dengan Allah. Pada zahir umum Nabi kata anna yustajabalah. Macam mana nak diterima pada dia? Tapi ada jenis doa yang membabitkan orang lain dengan dia. Contoh, orang zalim dia. Dia memang salah tak sembahyang. Tapi kita tengok dia tak sembahyang, jom kita curi kereta dia. Kau ada mangkuk buat macam tu kan? Dia pergi buat perangai. Nabi kata ittaqu da'watal mazlum wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Dalam riwayat Imam Ahmad.
Takutlah doa orang yang kena zalim, sekalipun dia jahat, jahat tu atas diri dia sendiri. Tapi kalau dia doa pada kita sebab kita zalim dia, Allah mendengar doanya. Sesungguhnya orang yang telah mati akan mendapat azab kerana ditangisi oleh keluarganya. Hal ini bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran, seorang tidak mengikut dosa orang lain. Apakah hadis tersebut benar sanadnya dan sah? Hadis ini telah dikritik oleh Aisyah radhiyallahu an. Al-mayyit yu'adzab bi buka ahlihi. Mayat diazab dengan tangisan keluarganya. Aisyah kata tak benar. Aisyah kata, Aisyah hujah yang sama. La taziru waziratun wizra wizra ukhra. Jadi Aisyah kata tak mungkin, dan Aisyah bagi kata, Aisyah kata yang tu yang Nabi kata tu orang Yahudi. Dia tangis. Mayat diazab dengan tangisan keluarganya. Kalau seorang rawi sahabat, mungkin kita boleh kata sahabat silap, Aisyah betul. Tapi ramai sahabat lain yang dengar benda yang sama. So kita tak boleh nak kata, takkan Nabi, bukan seorang dengar. Ada dua tiga orang yang dengar benda ni. Jadi memang Nabi kata hadis ni. Riwayatnya, sanadnya juga sahih. Cuma maknanya, maksudnya orang jahiliyah, mereka pesan supaya orang meratapi mayat mereka. Kita tengok dalam sebahagian budaya orang non-Muslim, Cina ada juga, bila mati dia ada orang upah, hak tukang, tukang menangis. Itu satu makna. Maksudnya kalau orang tu wasiat orang tolong buat tangisan majlis ratapan untuk aku, dia akan kena kena habuan. Kedua, mungkin boleh ditafsir dengan satu makna bahawasanya mayat itu bukan diazab dengan seksaan Tuhan, tapi maksudnya kerana mayat ruh mengetahui apa yang berlaku di kalangan keluarganya. Jadi bila dia tengok family dia menangis, perasaan dia terguris. Itu mungkin boleh dimaksudkan hal demikian. Abdullah ibn Rawahah, tadi kita sebut Abdullah ibn Rawahah. Family dia kata, kadang-kadang kami nak buat satu benda yang salah, kami malu, kami takut benda ni sampai kepada Abdullah ibn Rawahah. Dia dah meninggal. Karena sahabat berpercaya bahawasanya sebahagian khabar orang hidup sampai kepada orang yang mati di alam barzakh. Adakah hadis Sa'labah miskin kemudian jadi kaya lepas Nabi doa sahih? Tidak sahih. Disebut dalam sebahagian riwayat, hatta kitab-kitab tafsir, tapi tidak sahih. Sa'labah bin Abi Hatib yang disebut, kerana Ibn Hajar menyebut bahawasanya dia kemungkinan di dalam terlibat dalam peperangan Uhud, ataupun mungkin dia telah menikmati dalam peperangan Badar. Dan kemudian untuk sahabat yang pernah terlibat, yang telah didoa keampunan oleh Nabi, menjadi munafik dan seumpamanya, macam tidak benar. Sehingga ada orang menulis kitab Sa'labah bin Abi Hatib Al-Muftara Alayh, Sa'labah bin Abi Hatib yang telah difitnah padanya. Yang kata dia mula miskin, minta doa supaya Nabi doakan dia kaya. Bila dia kaya, dia tak ingat, tak mau bayar zakat. Hadis riwayat ini tidak tidak kuat. Saya gadis 20-an mengalami masalah haid. Kadang-kadang dalam sebulan, seminggu saja bersih, 3 hari mesti ada haid. Ada sikit, ada hari banyak, keliru dengan masalah ini. Haid ini ada beberapa perkara, nanti mungkin kita akan detailkan pada pada sesi yang lain. Tetapi antaranya, kalau dia keliru, dulu dia okey, kemudian dia keliru, berlaku suatu benda, dia makan apa keliru, dia follow balik jadual dia yang asal. Artinya kalau dulu dia paling tinggi 7 hari, so kalau dah main sampai 12 hari, yang tu bukan haid, istihadah. Ada wanita-wanita yang istihadah, seperti wanita isteri Az-Zubair ibn Awam, dia istihadah kan. Maimunah dikatakan juga terlibat dengan istihadah. Jadi istihadah ataupun seperti mana yang disebut dalam dan dalam sebahagian riwayat di kalangan sahabiat, bahawasanya kalau sekiranya warna itu bukan warna darah haid yang biasa yang dia tengok sebelum ni, maka dia dia boleh anggap ia, bila warna itu berbeza, maka ia bukan kan haid. Kekuningan umpamanya tidak dianggap sebagai haid umpamanya. Berikutnya ialah kalau dia keliru, dia juga boleh tengok kepada kebiasaan tempoh haid bagi family dia. Tapi kalau dia mai 3 hari saja, walaupun semua 7, dia mai 3, lepas 3 tu tak ada darah dah. Tak ada darah, kira tak ada.
Kata tak? Cuma yang bincang ni kalau dia darah berpanjangan. Berpanjangan. Kata tak ada darah kita kira. Kira tidak ada. Macam juga orang tanya, orang pergi makan pil, pergi bah umrah. Haid tak datang. Boleh tak dia buat umrah? Boleh apa? Haid tak ada. Ada orang kata tak bagus, makruh ke apa. Itu pandangannya. Tapi yang dilarang apabila ada haid. Ada haid itu apabila keluarnya darah. Apabila darah tu tak keluar, tak ada. Oh, lewatlah. Bila. Adakah dagu wanita adalah aurat? Pertama, kita kena tahu bahawasanya walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi tengkuk dia aurat. Cuma apabila dagu ni ada khilaf, di mana dia akan bermula? Maka apabila perkara yang terbuka sedikit sebanyak yang boleh lagi ditarifkan sebahagian daripada muka. Kerana tarifan muka dan seumpamanya ni tarifan fuqaha. Kan? Kadang-kadang bila orang pakai tudung macam ni, mungkin dia ternampak sikit dagu dia di sini. Wallahu ta'ala alam. Pada pahaman saya, nas-nas tidak menjelaskan hal ini, dia termasuk di dalam kelonggaran umum. Tapi kalau sampai nampak tengkuk, tengkuk termasuk dalam aurat. Tapi ini termasuk lagi dalam daerah wajah dah. Dalam daerah wajah dah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, ada makanan rakyat Marhain. Jadi tuan-tuan dijemput untuk makan. Thank you.